Ramai rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura kecewa dengan tindakan kerajaan negara itu dalam memanjangkan tempoh kuarantin dari 14 hari kepada 21 hari bagi mereka yang datang dari negara berisiko COVID-19. Isra Awani menyelami permasalahan dihadapi mereka yang kini mencari nafkah di sana. Sudah pasti saya hampa dan kecewa apabila mendengar berita ni. Kerana kos kuarantin selama 14 hari iaitu bernilai lebih kurang $2,125 sebelum ni pun masih ramai di antara sahabat-sahabat saya termasuk diri saya sendiri tidak mampu untuk pulang di bawah skim PCA ni. Bayangkan apabila kos kuarantin 14 hari pun kami tak mampu, dia apabila dia telah naik kepada 21 hari, lagilah ianya membebankan kami. Sebab saya, kalau tak silap saya, kosnya telah dinaikkan daripada $2,125 kepada $3,000, tak termasuk dengan swab test dan juga cas-cas lain. Saya berharap agar kerajaan Malaysia dan kerajaan Singapura dapat mencapai kata sepakat agar dapat meringankan beban kami. Saya juga rasa sangat sedihlah sebab isteri saya pada bulan 2 melahirkan anak pertama kami dan saya sampai sekarang hanya melihat anak saya melalui panggilan video dan gambar-gambar yang dihantar oleh isteri saya. Saya berharap kerajaan Malaysia dan Singapura dapat mencari jalan penyelesaian yang terbaik untuk kedua-dua belah negara. Bila kami dengar tu rasa macam amat pedih sekali. Sebabnya apa? Kalau kita kira 21 hari tu kita akan bayar duit kuarantin sendiri 21 hari tu anggaran dalam $3,000. Dan kalau convert duit Malaysia dalam $9,000 agak tak berbaloi ya pada kami ya. Amat menyusahkan kita lah. Kita mencari nafkah kan di negara orang. Dan kita nak balik jumpa anak isteri kena belanja yang lebih lah. Dalam $9,000 Malaysia lah. Dan kami harap kerajaan Malaysia dapat membantu kami lah dalam segi teknikal ke diplomasi ke dan sebagainya. Kami harap lah. Sebab kami pun kat sini pun dah lama tak balik ni. Tengok anak isteri. Okey, itulah harapan kami.